Sabes qué es. ¿Dónde estuvo, Tony? Ya me acuerdo mucho. ¿Dónde estuvo? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين لا مسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبا فإن أصبحت ذهبا اتبعناك وعرفنا أنما قلت كما قلت. فسأل ربه عز وجل فأتاه جبريل فقال جبريل إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبا فمن كفر فمنهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة أو كما قال حديث رواية إمام أحمد dengan إسناد yang صحيح. Daripada عبد الله بن عباس رضي الله عنهما kata dia pada satu hari Quraisy datang jumpa Nabi صلى الله عليه وسلم. Kata Quraisy kapiak ni, depa kata ud'u lana rabbak. Puak kafir Quraisy ni mai jumpa Nabi, depa kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata Muhammad hang minta dekat Tuhan hang yusbih lana safa zahaba, tukang bukit Safa bagi jadi mai seketui. Tuhan, kita pergi haji, kita pergi umrah, kita sa'i daripada Safa Marwah. Bukit Safa tu Quraisy minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul Nabi ini Nabi, hang minta dekat Tuhan hang tukang Bukit Safa ni bagi jadi mai ketui. Fa in asbahat zahabah
ittaba'naka. Kalau sekiranya esok kami tengok Bukit Safa jadi mai, garanti kami ikut hang. Tak payah cakap banyak, tak payah duk mai pujuk kami, tak payah duk terang yang tu yang ni, tak payah. Hang tukang Bukit Safa ni bagi jadi mai, esok kami ikut hang. Wa'arafna anna ma qulta kama qulta. Tu baru kami pakai apa hang kata betul. Bagi tak boleh tukang Bukit Safa bagi jadi mai, tu sampai cakap apa kami tak pakai. Tapi hang tak payah cakap apa, hang cuma minta Tuhan hang suruh tukang Bukit Safa bagi jadi mai. Hang tak payah cakap apa, esok kami ikut hang, hang kata apa pun kami pakai. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jal. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang betul. Bila orang mai challenge dia, bila orang mai cabar dia macam tu, dia minta dekat Tuhan. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, sikit lagi ya, kau boleh tukang Bukit Safa bagi jadi mai, lega banyak depa akan masuk Islam. Betul dia ni. Tuan-tuan, selalu orang jenis betul, jenis lurih ni, dia duk ingat orang lain pun betul lurih macam dia. Selalu macam tu. Dia tak tahu ada kelilin ni dengan ulang sawah, dengan ulang senduk, dengan macam-macam yang ada kelilin ni, depa ni nak pekunun dia, depa nak pemain dia. Macam itulah dalam masyarakat kita hari ini pun. Orang betul, orang lurih ni, dia duk ingat orang macam dia. Inikah pula Nabi SAW. Bila Quraisy mai kata dekat dia macam tu, dia minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata, sikit lagi aja mereka ni. Mereka cuma minta yang tu aja. Mereka minta Bukit Safa ni, kalau boleh tukang jadi mai, beriman belaka mereka esok ni. Fa'atahu Jibril. Dalam hadis tu kata Allah subhanahu wa ta'ala suruh Jibril pergi jumpa Nabi. Maka mailah Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril, Jibril kata dekat Nabi, dia kata, in syi'ta asbahat lahum hadhihi safa zahaba. Jibril kata, Tuhan suruh aku mai abang dekat hang, kalau betul hang mau Bukit Safa ni jadi mai, benda ni simple. Senang aja bagi Tuhan, esok Bukit Safa jadi mai. Faman kafara minhum ba'da dhalik azabtuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Jibril kata, tapi Tuhan bagi tahu, Tuhan kata, kalau dia tunai permintaan mereka supaya Bukit Safa ni tukang bagi jadi mai, esok dia buat bagi jadi mai. Bila jadi mai, kalau sekiranya mereka tak beriman juga, Tuhan kata, aku akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah aku bagi kepada siapa-siapa di dalam dunia ni. Jibril mahabak dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, Allah suruh habak ke hang yang ni. Kalau betul mau Bukit Safa ni tukang jadi meh, benda ni simple, tak ada masalah bagi Tuhan. Tapi ingat, Tuhan kata, kalau dah aku tukang, kalau mereka tak beriman, aku akan turunkan azab dekat mereka, satu azab yang tidak pernah aku bagi dekat siapa-siapa pun selama ni. Wa in syi'ta fatahna lahum abwabat taubah. Tuhan bagi option yang kedua. Jibril habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pilihan kedua. Allah tak ubah Bukit Safa bagi jadi mai. Tapi Allah janji Allah akan buka hati depa-depa yang bantah engkar ini, buka hati depa, depa bertaubat dan depa tinggal sembah berhala, depa sembah Allah subhanahu wa taala. Amau Bukit Safa tukang jadi mai ke, ataupun Tuhan kata, aku janji aku nanti buka pintu hati mereka untuk terima Islam, untuk terima iman daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka jadi ahlut taubah, mereka jadi orang yang bertaubat atas dosa mereka.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar-dengar macam tu, terus dia kata dekat Jibril, "Ya Rab," dia kata tolong habaq dekat Tuhan, "wahai Tuhan," "la," Nabi kata, "jangan azab umat aku." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Tuhan kata aku boleh tukar Bukit Safa ni bagi jadi meh, anytime aku boleh tukar. Tapi jaga baik-baik, kalau lepas pada tukar jadi meh, tak beriman lagi kepada Allah, aku nanti buat meh azab yang hampa tak pernah tengok azab ni sebelum ni, dan tidak akan ada azab seumpama ni selepas ni. Nabi dengar-dengar kata umat dia nak kena azab, Nabi kata lah, tak mau, tak mau, tak mau. Kalau bab umat aku nak kena azab, tak jadi benda tu. Bal iftah lahum abwabat taubah, Nabi kata bahkan bukalah pintu hati mereka sehingga mereka jadi orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia ke umat ni, tak ada perkataan boleh cerita. Sayang dia. Apa buatlah apa pun dekat dia, dia sayang umat dia. Dan kalau kita pergi Mekah hari ini, kalau kita duduk dekat clock tower, kat jam besar, okay, kita menghadap Kaabah, menghadap kompleks Masjidil Haram. Tuan-tuan tengok balik kanan tu ada satu bukit, dia panggil Bukit Jabal Abi Qubais. Yang atas itu ada istana raja tu. Okay. Opposite balik sana. Daripada Jabal Abi Qubais tu, opposite balik sana, ada lagi satu bukit. Bukit tu dia panggil Bukit Qayqian. Dia panggil nama bukit tu. Itulah bukit yang kita duk baca hadis cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di-offer oleh malaikat Jabal. Dia kata oleh malaikat bukit, nak ambil bukit tu, nak hempuk atas kepala orang yang cederakan Nabi. Itulah bukitnya, Bukit Qayqian. Tak popular, jarang orang cerita. Di mana kedudukan bukit yang malaikat Jabal nak cabut, nak hempuk atas kepala orang-orang ni? Dia duduk opposite Jabal Abi Qubais. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qadima Tufail bin Amr wa ashabuhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. فَدْعُوا اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْس قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِي دَوْسًا وَأْتِي بِهِمْ أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Satu hari satu orang yang bernama Tufail bin Amr bin Ad-Dawsi, dia ni daripada suku Daus. Suku Daus ni ada sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah suku Daus kembali menyembah berhala. Ini suku Arab. Dalam hadis Bukhari Nabi ada sebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah suku Daus kembali menyembah berhala. Very controversial punya suku. Hadis ini cerita satu orang daripada suku Daus, nama dia Tufail bin Amr. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi dengan geng dia, dengan sahabat-sahabat dia daripada suku Daus, daripada Zahran depa ni. Dia kata, faqalu ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Tufail daripada suku Daus. Ada sebahagian kata suku Daus ni asal daripada Yaman. Sekumpulan daripada suku Daus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas itu kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad.
Dia pergi report dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adik-beradik kami, suku kami, suku Daus ni derhaka dan engkar, tak mau terima Islam. Masa tu depa yang dah terima Islam ni mai jumpa Nabi, mai mengaku, mai mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suku kami, suku Daus ni asad, derhaka, wa'abad dan engkar. Depa tak mau Islam, keras hati, tak mau. Fad'ullaha 'alaiha. Depa dah give up dah dengan suku depa, dengan kabilah depa, dengan geng depa yang depa pi dakwah tapi tak mau ikut ni. Depa pi kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya Allah binasakan habis depa ni. Frustrated kita hari inilah. Kan ada sebahagian daripada kita, Allah uji, anak bantah tak dengar cakap. Anak ni bantah tak dengar cakap. Sampai dia yang parents ni, yang bapa, yang mak ni sampai jadi frustrated, sampai jadi kecewa. Doa ni bukan kata doa dalam sujud sembahyang saja, bangkit tengah malam sembahyang tahajud minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati anak ni. Tak jalan juga. Dia frustrated, dia kecewa dengan anak ni. Demikian hal dengan Tufail bin Amr Ad-Dausi ni. Dia frust bila dia pi duk ajak kaum dia supaya terima Islam, depa tak mau dan depa challenge dia balik, depa kata macam-macam dekat dia, dia kecewa. Sampai dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, depa ni memang bangsa derhaka, depa ni memang jenis engkar, depa ni jenis sombong, jenis takabur, jenis tak mau dengar cakap, orang nasihat tak mau pakai, tolong minta supaya Allah pelingkupkan depa ni. Kita nanti baca dalam tafsir surah Al-Isra yang kita duk baca ni, kita akan jumpa ni cerita tentang manusia. Dia ada sifat al-ajalah. Al-ajalah ni maksudnya tak sabar, maksudnya dia cepat spark. Maksud dia bebai. Ni manusia. Kita nanti baca insya-Allah dalam surah Al-Isra ayat 11 nanti. Kalau dalam malam ni tak ada, bulan depan. Kuliah tak ada dah 4 bulan. Kalau dalam malam ni tak ada, insya-Allah bulan depan. Kita nanti baca cerita Tuhan cerita. Sebab Tuhan ni dia engineer yang mencipta kita. Dia engineer yang cipta manusia. Dia tahu di mana kelemahan kita. Di antara salah satu yang menjadi kelemahan kebanyakan orang, apa dia? Mudah spark. Dia piung. Sikit punya benda ya, dia piung. Piung tu leceh. Lepas itu dia jadi hilang sabar. Lepas itu dia nak semua benda nak cepat. Dia... ini manusia. Kita nanti baca ayat itu insyaAllah. Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia tak marah dengan mereka ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong sat doa supaya Tuhan pelingkup bang habis mereka ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Nabi doa. Tapi Nabi doa apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagikanlah hidayah kepada kaum Daus ini. Nabi tak doa kebinasaan. Nabi minta, ya Allah, buka pintu hati mereka, bagi hidayah kepada mereka. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada dua hadis yang kita baca, yang pertama, kita kena lipat gandakan kerja dakwah. Kena lipat ganda. Bahkan hari ini lebih lagi kita kena kuat berdakwah. Hari ini dakwah ni ada dua macam. Satu, dakwah kepada non-muslim, kepada orang bukan Islam. Kita benci mereka pun tak guna, kita jadikan mereka musuh kita pun tak guna. Mereka ada, mereka duduk dalam kalangan kita, mereka duduk ada di celah-celah kita. Meletak mereka di tempat musuh dan kita gasak mereka hari-hari, tak selesai masalah. Ubah strategi dakwah mereka.
Tak semestinya kita cakap sejam dia boleh ikut kita, tak mesti sehari dia ikut kita, tak mesti seminggu, tak mesti sebulan, tak mesti setahun. Kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 50 tahun, kadang-kadang sampai kesudah dia tak terima Islam. Tak apa. Pasal apa? Pasal kita sudah buat kerja dakwah. Paling tidak kita ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah bercakap kalam dakwah dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, pengajaran dia, dakwah ni boleh berlaku dalam bentuk ceramah, dalam bentuk forum, dalam bentuk kelas pengajian macam kita ni. Tapi dakwah juga boleh berlaku dalam bentuk doa. Doa. Kita seru. Doa ni adalah seru. Kita seru Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tolong buka hati dia. Dakwah boleh berlaku dalam bentuk doa, dan dakwah juga boleh berlaku dalam bentuk kita berkawan dan bercampur dengan mereka. Kita berkawan dengan mereka dalam sehari, kita duduk satu pejabat dengan mereka 5 jam, 6 jam. Kita boleh bercakap kat mereka pasal Islam, 5 minit cukup. 5 minit cukup cakap dekat mereka. 5 minit, dia tak dan cemuih, dia tak dan jemu, tapi kita sudah sampaikan dekat dia. Paling tidak, satu knowledge, satu ilmu sudah masuk dalam kepala dia, ilmu tentang Islam. Kita petik satu benda dekat dia. Kita bercampur, kita berkawan dan kita selit masuk dekat dia. Dan dakwah boleh berlaku dalam bentuk lisanul hal, dia panggil. Dalam bentuk kita mempamerkan akhlak dan tingkah laku elok dekat dia. Kan? Dan dapat dia viral gambar satu aircraft, satu kapal terbang bawa orang jemaah haji ke umrah tak tahu, satu kapal terbang tu semua dengan ketayak putih dengan apa-apa semua, sampah atas kapal terbang tu dengan toilet dia bagi tersumbat dengan air temuak keluar sampai nak kena ambil kain pinduk sendai dekat pintu toilet tu pasal air jamban temuak keluar. Flight tu bawa semua orang Islam katanya nak pergi ke Mekah. Tak tahu orang Islam mana, negeri mana, negara mana, tak tahu. Tapi yang sedihnya orang Islam tidak jaga kebersihan, apa nak jadi dengan kita? So dakwah kita apa dia? Kita tunjuk dari segi akhlak, kita tunjuk kat mereka. Kalau kita kata kebersihan itu sebahagian daripada iman, kita tunjuk kita bersih. Dan masa yang sama depa viral pula satu klip video tunjuk satu perempuan Jepun masuk Islam. Dia pi di Mekah, dia duduk jalan sambil kutip sampah. Culture dia, bukan dia orang Islam. Culture dia semasa dia jadi orang Jepun bukan Islam tu. Lepas dia masuk Islam, dia masih duduk bawa lagi culture tu. Sambil dia duduk jalan tu, orang duduk buang sampah, dia duduk kutip, dia kerja duduk kutip. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak boleh tengok benda yang tak bersih. Culture tu, itu Islam punya, tapi hari ni sudah jadi orang punya. So, dakwah boleh jadi dalam bentuk tu. Dalam bentuk kita menampilkan, kita mempamerkan akhlak kita. Kita orang Islam, kita bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran ketiga, latih diri untuk sabar dan tahan dengan provokasi. Latih diri kita sabar. Jangan cepat spark. Dan tahan bila kena provok. Tahan dengan provokasi. Kita hidup di zaman Islam, duk kena provok lah ni. Oh, letih tuan-tuan. Letih. Depa challenge Islam ni open hari ni. Ni tambah media sosial ni punya duk tunjuk macam mana provokasi terhadap Islam ini. Provokasi bukan sahaja berlaku di negara luar, bahkan sampai ke sini. Provokasi terhadap Islam. Latih diri kita, sabar dan tangani provokasi itu secara bijak. Spark dan melompat, tak selesai masalah pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang keempat, tunjuk
kematangan. Tunjuk kita ni mature. Tunjuk kematangan dan kasih sayang Islam. Dan kita di Penang ada satu saudara Kamarudin Abdullah. IPSI. Islamic Propagation Center apa ni. Masya Allah tuan-tuan, dia buat kerja. Dia buat kerja untuk Islam ni. Tak pasal-pasal dia pergi organize satu aktiviti dia dengan aktivis dia, dengan orang-orang yang duk tolong tolong dia untuk nak sampaikan Islam kepada, especially kepada non-Muslim ni. Beli ni bunga-bunga ros kuntum ni, pakai vest, tunjuk kata mereka daripada Islamic Propagation Center. Jumpa orang bagi bunga ros, jumpa orang bukan Islam perempuan bagi bunga ros, sambil bagi bunga ros sambil cakap satu dua benda pasal Islam saja, nak bagi Islam masuk dalam telinga mereka. Tanpa bunga ros nak pergi cakap susah. Satu bunga ros bagi, satu cakap bagi. Itu kerja dakwah tuan-tuan. Paling tidak dia ada jawapan cantik depan Allah apa yang dia dah buat. Pengajaran yang kelima, yakinlah. Yakinlah selagi mana kita ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut ulama yang mu'tabar, Allah akan bantu kita dan Allah sudah siap tempat rehat kepada kita di syurga. Yang ni kena yakin. As long as kita stick kepada Quran dan hadis Nabi, insya-Allah kita duduk di atas landasan yang betul dan insya-Allah di syurga sudah ada satu tempat untuk kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Tuan-tuan, 4 bulan lepas pada 2004 dulu kita dah baca surah Al-Isra dan kita sampai kepada cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam, bagaimana dia akhirnya syahid dibunuh. Kalau boleh saya rangkulkan sekali apa yang kita baca 4 bulan, pasal 4 bulan tu dia kena repeat sikit. 4 bulan dulu kita dah baca cerita ayat 4 surah Al-Isra tentang Bani Israel ni. Allah dah bagi tahu dekat depa dalam kitab depa. Bani Israel, kitab depa kitab apa tuan-tuan? Kitab Taurah. Dalam kitab Taurah Tuhan dah bagi tahu dekat depa, kata depa akan, depa tak buat lagi tapi Tuhan abang dah, Tuhan kata hampa ni akan buat dua mistake, dua kesalahan, dua kerosakan besar. Tuhan abang dah. So be careful, hati-hati, jangan sampai terbuat. Tuhan kata aku abang dulu, hampa ni akan buat dua kesalahan, dua kerosakan besar dalam dunia ni yang boleh mengakibatkan hampa kena bala besar atas dua kesilapan besar ini. Tuhan habaq dah kat depa dalam kitab Taurah, kitab yang depa duk pegang. Dan Tuhan habaq dah dekat depa, bila depa buat kerosakan tu, depa akan jadi sombong dan depa akan jadi takabur. Macam yang Tuhan kata, macam itulah jadi akhirnya. Depa buat kesilapan besar tu. Sebahagian kitab tafsir kata kesilapan yang pertama ialah mereka bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Itu cerita di dalam tafsir. Kata mereka bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam dan dengan sebab mereka membunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam, Allah hantar mai pasukan tentera yang dipimpin oleh Raja Jalut. Raja Jalut mai attack mereka. Mereka ni Bani Israel, Jalut daripada kalangan Filistin. Mai attack mereka dengan tentera besar. Tuan-tuan, cerita ni bukan dalam Quran saja. Cerita ni dalam Old Testament pun ada, di dalam Bible pun ada. Cerita tentang pertembungan di antara Jalut dan juga Talut. Cerita ni bukan cerita dongeng. Cerita ni bukan sahaja ada dalam Quran, bahkan ada di dalam kitab Zabur, bahkan ada di dalam kitab Taurat, bahkan ada di dalam Injil.
cerita tentang pertembungan di antara dua tentera ini. Jalut, kalau kita baca di dalam Old Testament dan juga di dalam Bible, dia guna perkataan Goliath. Dah pernah jumpa perkataan tu? Siapa saja duk baca buku orang putih, dia jumpa Goliath. G-O-L-I-A-T-H. Goliath. Goliath ni siapa tuan-tuan? Inilah Jalut. Inilah tentera Filistin. Okay. Dan digambarkan, yang kata Jalut ni, digambarkan dia ni satu raksasa. Yang kata Goliath ni, macam Bella ni pun ada cerita kartun apa dia pada buat. Dia buh nama Goliath ni, memang dia tunjuk satu raksasa besar. Dan di dalam kitab mereka ni ada tulis, dia kata Goliath ini adalah raksasa yang kononnya tinggi dia 9 kaki 9 inci. Inilah yang lawan dengan tentera Talut. Yang di dalam tentera Talut itu ada Nabi Daud alaihi salam. Ini cerita bukan saja dalam Quran ada sebut. Tuan-tuan buka dalam Quran nanti mai surah Al-Baqarah ayat 251. Balik baca, Tuhan kata fahazamuhum biiznillah wa qatala Daudu Jalut. Tuhan sebut. Tuhan sebut cerita kata tentera ni, tentera Talut ini mengalahkan tentera Jalut dan Daud alaihi salam. Nabi Daud itu membunuh Jalut. Tuhan sebut dalam ayat 251 suratul Baqarah. Maksudnya cerita ni betul tak betul? Sangat betul. Cuma yang jadi confuse, bila habis kuliah kita 4 bulan lepas, ada beberapa orang call saya, mereka confuse dari segi ni. Dari segi apa tuan-tuan? Dari segi mereka kata ustaz, perang di antara Talut dengan Jalut, Nabi Daud ada di dalam pasukan Talut berperang dengan Jalut. Peperangan itu berlaku kerana pembunuhan Nabi Zakaria, dia kata. Dan diceritakan kata Nabi Daud masa itu masih muda belia. Tapi ustaz, dia kata, tapi ustaz, kalau kita tengok susunan nabi-nabi, Nabi Daud senior, dia di atas, sedangkan Nabi Zakaria junior. Lepas Daud Sulaiman, lepas Sulaiman Ilyas, lepas Ilyas Ilyasa, lepas Ilyasa Yunus, lepas Yunus baru Zakaria. Macam mana Nabi Zakaria pergi mati, Nabi Daud yang senior pada dia masa tu muda belia? Tak pucat saya tuan-tuan. Saya baca kitab ni, kitab cerita macam tu. Bila ditanya macam tu, saya baru cek balik. Bila saya cek balik, betul susunan dia macam tu. Okay. So saya nak kena find out ni apa cerita ni. Daripada kitab yang duk cek balik ni, cerita perang di antara Talut dengan Jalut tu betul. Pasal apa betul? Pasal Quran cerita. Tapi perang tu berlaku adakah kerana kes pembunuhan Nabi Zakaria ataupun tidak? Yang tu tak jumpa sumber yang sahih. Tak jumpa sumber yang sahih. Perang tu berlaku, Nabi Zakaria mati dibunuh itu berlaku. Tapi adakah perang itu berlaku kerana pembunuhan Nabi Zakaria? Wallahu a'lam. Quran pun tak cerita. Quran cuma kata Bani Israel akan buat dua kesalahan besar. Apa dia dua kesalahan tu? Tak cerita. Jadi kita put aside benda ni, wallahu a'lam. Adakah peperangan di antara Talut dengan Jalut tu kerana pembunuhan Nabi Zakaria ataupun sebab lain? Tetapi Nabi Zakaria memang dibunuh dan peperangan di antara Talut dengan Jalut memang betul-betul berlaku. Sebab apa? Wallahu a'lam. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang catatan sejarah dengan nas ni dia nak kena tally. Dia nak kena tally. Jadi wallahu a'lam. Hak mana yang jadi meragukan dari segi fakta dan sebagainya, kita just baca, go through, kita put aside. Kita pegang yang pokok. Yang pokoknya apa dia? Betul berlaku perang di antara Jalut dengan Talut, betul. Dan Nabi Daud dua ada di pihak Talut, betul. Dan selepas peperangan itu, peperangan round pertama, geng Bani Israel kalah. Round pertama. 100 tahun kemudian, perang lagi sekali, baru menang. Peperangan yang round kedua ni, menang Nabi Daud yang membunuh Jalut. Nabi Daud yang bunuh. Siapa kata? Quran kata. Dan selepas dia membunuh
Jalut ini selepas itu Talut pun meninggal dunia dan Nabi Allah Daud alaihi salam dilantik menjadi raja memerintah Bani Israel. Hari ini tuan-tuan ada rezeki ambil trip, saya banyak kali sebut benda ni. Bukan saya nak bawa grup pergi sana dah. Tapi tuan-tuan pergilah dengan siapa pun, tapi bagi sampai ke bumi Baitul Maqdis ni. Bagi sampai. Bumi Baitul Maqdis ni, di sana tiga agama punya simbol dok ada di sana. Islam ada satu tamadun besar di sana, dan di sana juga ada cerita tentang Yahudi sampai ke tahap kita Firaun, kita jumpa depa buat satu patung besar, depa claim kata itulah King David. Siapa King David tuan-tuan? Nabi Daud alaihi salam. Patung King David ni dok duduk dengan dok pegang tu apa benda dia panggil tu? Apa Zik dia panggil? Macam kita kata gitar tu, dia ada tali duk main macam tu. Tapi bukan gitar, bukan viola, apa? Violin apa dia panggil? Apa violin ke apa, saya tak tahu benda ni semua. Patung dia buat satu patung besar, depa tulis kata ini King David dan depa tunjuk dia duk main benda tu. Pasal apa? Pasal Nabi Allah Daud alaihi salam, dia satu orang yang bersuara merdu. Itu sebab dia buat patung macam tu. Saat kita dibawa masuk, masuk di dalam satu ma'had tahfiz dia. Dia pun ada ma'had tahfiz. Satu ma'had untuk nak train student dia hafal kitab kitab dia. Kita masuk pergi, dia duduk mengapai ni, dia ambil duduk angguk. Kita tengok semua benda ni tu. Bagus untuk kita tengok pasal apa? Dia match dengan hak kita duduk baca dalam Quran ni. Di sanalah tempat yang menjadi perebutan tiga agama besar. Islam pun nak kawasan tu, Yahudi pun nak kawasan tu, Kristian pun nak kawasan tu. Pasal di situlah ada segala-galanya. Kisah Maryam, kita selepas surah Isra, selang satu surah kita akan jumpa surah Maryam. Menarik tuan-tuan, kisah surah Maryam ni sangat menarik. Dan kita akan tengok cerita ni daripada cerita Nabi Zakaria, mihrab Zakaria, cerita tentang Maryam, semua nanti ada di dalam surah Maryam ini. Semua ni dok ada di kawasan Baitul Maqdis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, hak tu yang kita baca pada bulan 4 hari tu. Dan malam ni insya-Allah kita sambung. Dan sebelum tu, ayat yang last kita baca hari tu dan kita tak dan hurai, Tuhan kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kurnia akan Bani Israel itu harta yang banyak, Tuhan kata dalam Quran, dan kami kurnia kepada Bani Israel itu anak cucu yang ramai. Tuan-tuan, betul tak betul apa yang Allah kata dalam Quran, dalam surah Isra yang kita baca ni, betul tak betul? Kita cek balik statistik population orang Yahudi dalam dunia hari ini. Latestnya statistik, dia kata bilangan Yahudi tahun 2017. Dia kata bilangan Yahudi dalam dunia berjumlah 14,511,000 orang. Bilangan mereka ni 14,511,000 orang. Ni hasil daripada banci yang dibuat. Dia dapati jumlah banyak tu. Paling ramai dia ada di Israel, 6.3 juta. Paling ramai. Nombor 2, 5.7 juta di United States Amerika. Nombor 3, 460 ribu di France, di Perancis. Kemudian 388 ribu di Canada. Kemudian 290 ribu di United Kingdom. Kemudian 180,700 di Argentina. Kemudian 179,500 di Rusia. Kemudian di Jerman, di Australia, ada sikit, ada sikit, ada sikit macam tu. Ramai tak mereka? Kalau kita kata mereka ni berjumlah 14.5 juta orang, ramai. Berbanding dengan dulu mereka sikit, mereka sudah jadi ramai. Dia menepati apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuhan kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kurniakan kepada Bani Israel ini harta yang banyak dan anak cucu yang ramai. Harta, tuan-tuan sebut saja company besar dunia ni depa punya. IBM, IBM komputer depa punya. Intel depa punya. Waze,
Yang kita duk naik kereta lah ni, kita nak pergi Tanjung duk tengok waste, jam tak jam. Depa yang develop. Waste tu depa yang develop. Paling kecil, SanDisk. Apa tu? Thumb drive. Duk pergi beli dekat PC depo tu. Thumb drive. Ha? Lah ni storage makin besar, harga makin murah. Teknologi ni siapa punya? Yahudi punya. Kita pergi PC depo tu tengok 128 meg baru dah ada berapa ringgit hari ni. Depa cipta otak depa ni. Allah bagi dekat depa macam tu. Bukan nak habang apa? Nak habang kata Quran dah habang benda ni. Dan apa yang Quran habang tu jadi. Fox TV. Tengok tengok televisyen di rumah apa semua, Fox FOX. Fox TV dengan Fox Entertainment, depa punya. Tonton duk beli baju mahal-mahal dekat Geni Plaza, Timberland. Baju, seluar, kasut Timberland, depa punya. Kimberly Clark. Anak-anak kecil kita duk pakai diapers Huggies, depa punya. Orang perempuan duk pakai pad depa tu, Cortex, depa punya. Allahu Akbar tuan-tuan, duk marah kat depa ni. Depa buat semua benda ni. Sekali-sekala pi apa KLCC. Pi KLCC, anak kita tunjuk aiskrim apa? Baskin Robin. Kita dah ingat lagu beli aiskrim di kepala batas ni. Dia tunjuk dua skop. RM40 tuan-tuan. RM40, kita dah ingat lagu aiskrim kepala batas ni. Anak seorang yang minta, kita habis kira dengan kita dengan bini kita sekali, lima orang semua dua-dua skop. Tentu dia habang 200 eh. Nak menangis tak patut sangat. Nak senyum orang kata gila. Ni, apa benda ni? Dia boleh jual dengan harga yang macam tu dan kita beli. Siapa ni yang Baskin Robin ni? Yahudi punya. Dunkin Donut. Tuan-tuan pergi Mekah, bawah Hilton Hotel ada Dunkin Donut ni. Siapa punya? Yahudi punya. Facebook yang kita duk baca hari-hari, yang kita duk post gambar, duk selfie rata ceruk kampung ni, Facebook depa punya. Google yang kita kata haji Google ni, apa-apa duk Google cari, depa punya. Nak standard sikit, tak orang pakai minyak atar apa, orang duk balik Mekah ni mesti orang duk balik Mekah duk bagi minyak atar kita tak. Kita pakai Estee Lauder. Estee Lauder depa punya. Tabang dah sebanyak tuan-tuan, banyak. Maknanya yang Allah kata wa amdatnakum bi amwalin wa banin, dan kami kurniakan, Tuhan kata siapa bagi kat depan ni, Allah bagi, dan kami kurniakan kepada Bani Israel, kepada geng Yahudi ni, kami bagi dekat depa harta yang banyak dan anak pinak yang ramai. Tu dia hari ini terbukti apa yang Quran kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ayat 7 tu baru nak sambung. Kita sambung ayat 7, kita tengok jam pukul 8:37. Ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini ayat popular. Ni ustaz-ustaz ada mengajar masjid, ada ceramah, ada apa ayat ni duk main di mulut. Tuhan kata apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu buat baik dengan melakukan taat, nescaya kamu buat baik itu bagi kamulah jua akan pahalanya. Kita buat baik tuan-tuan untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Ni kita daripada tadi ni duduk di ofis ni tak senang. Minta jangan bagi bos kata pukul 4 nak buat meeting. Pasal apa? Pasal kita nak main mengaji malam ni. Main mengaji ni buat baik, tuan-tuan. Buat baik. Lagi baik kita tengok drama apa duk cakap Sarawak tu. Kami kita petang-petang ni waktu maghrib ni baru tengok. Lagi baik duk tengok yang tu daripada main duk kebah kaki duk bersila lah ni. Tapi kita nak main juga pasal apa? Pasal kita nak mencari kebaikan. Kita cari kebaikan ni untuk siapa? Untuk kita.
Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, untuk kita. Kita tak mau esok kita dibangkitkan di mahsyar esok, waktu nak ditimbang, waktu nak dihisab amalan kita, kita muflis. Kita muflis. Kita tak ada apa. Nabi SAW kata, hari akhirat esok, hampa nanti tengok ada seorang di padang mahsyar, dia main dengan badan sendok. Orang lah kata sado. Dia main dengan badan sendok. Tapi amalan dia yang Allah boleh hisap, boleh nilai, tidak ada setimbangan sayap nyamuk pun, Nabi kata. Nampak dia langkah main, nampak dia lagang main ni, nampak dia ni kemas. Tiba-tiba amalan yang dia bawa balik nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata tidak ada setimbangan sayap nyamuk pun tak ada. Buat amal minus, buat amal minus, duk kena tolak. Pasal apa kena tolak? Sebab dia pak cik bawang. Pandai daripada mereka berkata, ya Allah. Bawang ni maksud apa ni lah ni, dia sebut bawang, kunyit, buat ada satu kunyit. Allahu akbar. Saya duk cari tu kok mana main ni bawang dengan kunyit ni. Bawang ni boleh lah gagah, boleh lah nampak dia punya persamaan tu. Dia ni duk buat kerja bagi pedih mata apa semua ni. Kunyit ni. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Kita buat amal, kita pergi Mekah buat haji, kita pergi lagi duk repeat buat umrah, kita duk buat sedekah, kita duk baca Quran, kita duk bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, duk buat tahajud dan sebagainya. Dalam masa yang sama, sama naik, kita duk fitnah orang, kita duk mengumpat orang, kita duk potong, kita duk minus balik pahala-pahala yang kita buat ni. Akhirnya kita balik mengada Allah Subhanahu Wa Taala, nampak susuk badannya hebat, tetapi amalan dia, Nabi kata tak ada setimbangan sayap nyamuk pun tak ada yang nak boleh kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. So dia kata apa? Sambung ayat tu lagi, wa in asatum falaha, dan jika kamu buat jahat, kamu buat fasid. Buat fasid ni apa tuan? Buat kerosakan di atas muka bumi ni, merosakkan agama misalnya. Kita buat fasid. Sikit hari ni, 2-3 hari ni, obviously secara terang-terang tunjuk challenge Islam ni. Dan ada immunity pula tu, ada kebal pula tu. Macam tu punya terang, tak ada siapa boleh touch mereka ni, tak boleh sentuh mereka. Jangan kata nak ambil tindakan. Menjadi-jadi, daripada sehari ke sehari, menjadi-jadi keadaan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Tuhan dah beritahu, wa in asa'tum falaha. Kalau hampa buat jahat, hampa buat fasid, hampa nak perosak agama dan sebagainya, hampa terima akibat dia. Maka bagi diri kamu jualah pahala, dan bagi diri kamu jualah dosa di atas apa yang kamu lakukan. Tuan abang dah siap-siap benda ni. Tuhan bagi dekat kita blank check. Tuan-tuan, blank check ni maksud apa? Bagi check kosong. Mai kat kita keping check kosong. Kita nak tulis nama kita, pay to, bayang kepada Syamsuri Ahmad. Kita tulis itu. Berapa? Hang tulislah berapa pun. Tuhan bagi kat kita cek kosong. Tulislah. Nak tulis RM10 pun tulis, nak tulis RM100 pun tulis, nak tulis RM100,000 pun tulis, nak tulis 2 bilion pun tulis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hang tulis. Sana Tuhan kira. Atas dunia ni Tuhan bagi blank cek. Hang nak jadi orang Islam, hang nak jadi orang beriman, hang jadi. Hang pilih untuk nak jadi orang yang derhaka Allah, hang nak popular dengan derhaka Allah. Popular dengan derhaka Allah. Sebut nama dia macam sebut nama Abu Jahal. Sebut nama dia macam sebut nama Abu Lahab. Satu dunia kenai. Kalau hang mau macam tu, Tuhan kata hang buat. Wa in asatum falaha. Tapi jahat yang hang buat, dosa dia, hang settle di sana esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa idza jaa wa'dul akhirati liya'usu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluh awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Dan apabila datang oleh janji kali yang akhir,
kami bangkitkan kepada hamba kami itu Bukhtansar dengan tenteranya. Bani Israel sudah buat mistake yang pertama, Allah bagi jadi mereka kena serang dengan Raja Jalut, dengan Goliath mereka kena serang. Lepas itu mereka menyesal, mereka bertaubat. Okey, Allah bagi mereka menang balik lawan Jalut, menang balik. Lepas itu lupa balik. Manusia, ini kata manusia, Allah tahu sebab dia yang buat kita. Jadi Allah tahu kita ni, nama kata manusia ni insan. Insan, manusia ni insan, daripada root word, daripada kata dasar dia nasiya, nun sinya. Nasiya makna dia lupa. Insan pelupa. Main mengaji dengar dia kenin dia naik macam Bruce Lee. Dia naik cuak, dia naik takut. Berapa hari nak tahan tu. Ni bateri rechargeable ni, lithium ion ke apa tak tahu bateri yang duk ada ni, dia boleh tahan berapa hari ni bateri ni. Pasal apa? Pasal itu manusia. Bukan kita, sahabat Nabi pun sama. Kita dah baca dah hadis tu berapa kali. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ada di kalangan depa ni pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus habaq. Siapa dia ni? Hanzalah, sahabat Nabi. Dia kata nafaqa Hanzalah. Dia kata ya Rasulullah, Hanzalah dialah. Hanzalah sudah jadi munafik ya Rasulullah. Weh, Nabi kata awak cakap macam ni. Dia kata ya Rasulullah, bila aku duduk di dalam majlis tuan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila aku balik di rumah, aku bersama dengan ahli keluarga di rumah dan sebagainya, aku lupa kepada Tuhan. Nafaqah Hanzalah. Dia kata Hanzalah munafik sebenarnya. Sat lagu ni, sat lagu ni. Hanzalah munafik sebenarnya, dia kata. No, Nabi kata dak. Kalau sekiranya hang ni mai dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cakap, hang balik hang duk tahan, bateri tak drain. Bateri hang tak turun, duk 100 situlah. Kalau hang macam tu, Nabi kata apa? Malaikat akan tunggu sepanjang jalan hang nak lalu tu, malaikat akan syahin dengan hang. Malaikat kata ke hang kemah. Maksud kata Nabi daripada dia, tak mungkin akan berlaku macam tu. Kalau berlaku, malaikat pun takut kat kita. Malaikat tak apalah, Allah tak bagi dekat dia nafsu. Dia duduk macam tu ya, beriman sepanjang masa. Tapi manusia ni, Allah pasang nafsu dalam diri dia. Nafsu ni dia buat pelingkup dia. Nafsu ni duk buat rosak dia. Tapi walaupun Allah pasang nafsu, dia bila masa pun bateri dia 100 saja, malaikat takut. Maka ni tunggu ni, malaikat nanti tunggu kat pintu-pintu keluar ni semua, dia tunggu. Dia kata Syekh Kemah ni keluar. Jadi kalau sekiranya kita berlaku, iman kita yazid wa yanqus, tekoh-tekoh dia naik, tekoh-tekoh dia turun, itu manusia, normal. Tapi jangan duk turun kerap sangat. Manusia normal macam tu, tapi jangan sampai sepanjang-panjang masa duduk turun. Tak mau macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, dia kata maka apabila datang oleh janji kali yang akhir, kami bangkit kepada hamba kami Bukhtansar dengan tenteranya. Bani Israel yang tadi first round kalah dengan Jalut, 100 tahun lepas tu mereka menyesal, mereka bina kekuatan, mereka lawan lagi sekali dengan Jalut ni dan mereka menang. Kali ini Nabi Daud AS berjaya membunuh Raja Jalut ni dan menang kepada kumpulan Talut ini. Tak lama lepas itu jatuh balik, down balik mereka ni. Mereka buat pula mistake, kesalahan yang kedua. Kata di dalam kitab tafsir ni, kesalahan kedua mereka apa dia? Mereka bunuh Nabi Allah Yahya alaihi salam pula. Siapa Nabi Yahya ni? Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Dah bunuh Nabi Zakaria, bunuh pula Nabi Yahya. Mistik besar yang kedua mereka buat menyebabkan lagi sekali Allah hantar satu pasukan tentera pi attack Bani Israel ni. Kali ini dipimpin oleh Bukhtansar. Nama panglima tentera dia Bukhtansar. Supaya menghodoh mereka itu akan segala muka kamu, wahai Bani Israel, dengan dibunuh kamu dan ditawan kamu, dan supaya masuk mereka itu akan Masjid Baitul Maqdis dan meruntuhkan agama. Ini memang sifat musuh, tuan-tuan. Tengok apa jadi di Burma. Apa jadi di Burma? Etnik Islam Rohingya.
sekian lama boleh duduk sekali sama. Sama duduk dengan geng-geng yang duk attack di kepala ni. Duk ni bukan baru duk seminggu dua, bukan baru duk sebulan dua, bukan baru duk 10-20 tahun. Sekian lama dah depa duk situ. Hari tak bergaduh. Hari bergaduh, pula bergaduh berlaku di ketika depa dah ramai, depa dah besar, depa berkuasa, depa memiliki segala-galanya. Bila bergaduh kali yang macam ni, apa jadi kepada etnik Islam Rohingya? Apa jadi yang perempuannya dicabul, diperkosa, dirogol? Yang anak-anak kecil dibunuh, disembelih hidup-hidup. Yang tua-tua ni perambat bagi naik bot kecil, naik punya ramai. Pi tak ada berapa jauh, karam bot, mati habis satu bot. Ini tabiat dia. Tabiat musuh apabila dia menyerang Islam, itulah tabiat dia. Apabila Bukhtansar mai attack Bani Israel pada masa tu, apa jadi? Jadi macam yang jadi kepada etnik Rohingya. Jadi macam tu. Yang perempuannya dicabul, yang anak-anaknya dibunuh, ditawan, yang laki-lakinya disembelih dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala bagi penghinaan kepada Bani Israel kerana engkar depa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku daripada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam sampailah zaman kita hari ini berlaku di negara-negara luar, kita kena ambil iktibar. Kita kena ambil iktibar. Iktibar dia apa dia? Kita tak boleh harap siapa dah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah kena cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila masuk sahaja depa ni, Bukhtansar ini dia merosakkan segala-galanya seperti barang yang masuk mereka itu pada mula dulu depa masuk, dan supaya membinasa mereka itu akan segala barang mereka itu. Bani Israel menang atasnya, akan sebagai binasa sebinasa-binasanya. Maka sesungguhnya berbuat fasik Bani Israel kali yang kedua dengan bunuh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang dibunuh dahulu sebelum daripada itu. Dan dia kata ada riwayat yang masyhur kata Nabi Yahya dibunuh dulu daripada pak dia Nabi Zakaria. Ni pula lagi satu. Kita tuan-tuan, dalam sejarah Islam kita ni tidak ada sumber yang betul-betul sahih yang menceritakan tentang umur para nabi dan juga kubur para nabi. Tak ada. Nabi Muhammad, yes, dia meninggal, dia wafat umur 63, kubur dia dah ada di Madinah. Itu satu confirm. Hal lain semua tak ada sumber yang sahih. Tak ada. Habis sangat dia kata apa? Nabi Ibrahim dia dikuburkan di Al-Khalil, di bandar Hebron hari ini. Tapi adakah betul kubur yang didakwa Nabi Ibrahim punya kubur itu betul kubur Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tak tahu. Tidak ada satu hadis yang jelas kata ini kubur dia. Tambah pula bila kita pi ziarah di Baitul Maqdis tu, last sebelum nak balik, dia bawa pi satu tempat, dia kata di sini pula kubur Nabi Yunus alaihi salam. Sedangkan dalam catatan sejarah kata wallahu a'lam, tak ada siapa tahu kubur Nabi Allah Yunus alaihi salam di mana, tak tahu. Itinerary sama, tuan-tuan pergi dengan travel mana pun, bila cross saja border, border daripada Jordan, masuk mai ke sebelah Baitul Maqdis, sebelah Jerusalem ni, masuk saja tempat pertama dia pergi visit ialah apa? Kubur Nabi Musa alaihi salam. Dia claim kata ini kubur Nabi Musa, hari ini dibuat masjid dan sebagainya. Tapi tidak ada satu yang sahih yang mengukuhkan di situ kubur Nabi Nabi Musa alaihi salam, tak ada. Nak tunjuk spot dia di sini betul, tak ada. Kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So, dia kata apa? Ada juga satu riwayat kata sebenarnya Nabi Zakaria yang bapa ni dia kemudian, anak dia ni Nabi Yahya ni dulu kena bunuh. Barulah Nabi Zakaria kena bunuh. Ini riwayat yang tak perlu tuan-tuan sakit kepala balik duk fikir. Tak betul-betul siapa mati dulu, Zakaria ke Yahya ni. Aku itu tak penting. Yang penting dua-dua beranak ni meninggal kerana dibunuh. That's it. Takat cerita kata mati kena dibunuh tu ada riwayat, tapi riwayat pun bukan cukup kuat sangat pun. Riwayat ada daripada sumber hadis yang paling kuat berstatus hasan. Itu saja.
cukup sekadar kita kata dua-dua beranak ni, baik Nabi Zakaria, baik Nabi Yahya, dua-duanya wafat kerana dibunuh. Umur, wallahu alam. Mai satu riwayat yang tidak tahu asal usulnya, kata Nabi Zakaria masa wafat umur 150 tahun. Satu riwayat ada. Kemudian Nabi Yahya pula, wallahu alam, tak ada satu riwayat berani letak umur Nabi Yahya semasa dia mati dibunuh. Tak ada satu riwayat pun. Maka itu tidak penting, bukan hal yang melibatkan soal akidah dan sebagainya. Cuma dia satu catatan sejarah. Benda tu sudah jadi macam tu. Seperti mana lagi akan datang pada surah Maryam, dia kata, ha, dia akan, dia dah gezek sikit. Maka dibangkitkan Bukhtansar ini. Bukhtansar ni siapa tuan-tuan? Dia boleh sebut Bukhtansar, ada setengah kitab sebut Bukhtanassar. Ada satu kitab sebut nama dia macam tu. Nama orang ni tak ada kira. Kecuali Syamsuri, itu semua sebut Syamsuri. Hal lain ni dia macam-macam sebutan, sebutan ni. Itu sebab Arab ada apa, dalam hadis dia ada buat satu buku panduan untuk sebut nama-nama ulama hadis terutamanya. Kan? Mimra Dalyaha. Ada orang sebut Mardawiyah. Ada sebut Mardawih. Buatlah macam mana pun, dia tu, dia tu juga nama ni yang sebut. Sama macam kita di kampung ni, semua orang duk kenal dia nama Ismail. Tentu kita pergi nak cari rumah dia, kita tanya rumah Haji Ismail, tahu tak, dia kata Haji Ismail mana satu ni. Kita doa abanglah Haji Ismail ni dulu kerja tu, kerja ni, apa-apa semua. Dia baru pencin ni dalam bulan 6 baru ni, dia baru pencin. Oh, mereka kata, apa nama, Sa'an kot. Sa'an mana pula, dah eh, kita kata Haji Ismail. Depa sebut pula dia ni lagu ni, lagu ni. Ha, kita kata betul dah tu. An lah tu. Depa kata, oh punya kampung panggil Sa'an. Kita duk panggil nama IC dah. Ismail. Tak penting. Yang pentingnya dia tu lah. Yang penting dia tu. Baik. So dia nak cerita di sini Bukhtansar ni. Siapa Bukhtansar ataupun Bukhtanassar ni, siapa dia ni? Dia ni raja Babylon. Raja Babylon. Babylon ni di mana tuan-tuan? Eh? Perak. Babylon kan, dia satu tamadun dulu, tamadun Mesopotamia lah apa, macam-macam cerita. Yang ni ada satu ustaz di Penang ni, ustaz Kelantan tu, dia rajin yang tidur cerita nama macam-macam eh. Tak tahu dia rajin baca ke, dia jumpa apa, saya pun duduk dengar juga, duduk tengok ke dia punya YouTube ni. Ui, dahsyat dia ni, nama semua dia hafal ni, nama dia ni kahwin dengan siapa, anak main nama apa, anak ni pula pergi kahwin dengan siapa, semua Masya Allah kata dia. Benda ini wallahu alam. Tapi dia ni Bukhtansar atau Bukhtanassar ini raja. Dia ni raja Babylon. Dia pula dihantar untuk main attack Bani Israel ni. Maka bunuh ia 40 ribu orang laki-laki daripada kalangan Bani Israel. Tuan-tuan, Bani Israel Yahudi ni kena bunuh ni tak tahu bagai lah. Sampai last siapa dia? Hitler. Hitler ni zaman haklah ni, misai kontot ni, penasihat 25% apa ni, misai kontot ni, dia pun bunuh juga orang Yahudi. Kemudian dia kata pula, yang kata Hitler misai kontot ni, dia kata pula, dia kata dia saja tak mau perhabis spesies Yahudi ni, supaya dia kata in future, masa depan ampa kenal juga Yahudi ni siapa. Hitler ni simpan juga sikit tu yang pergi jadi sampai berapa million kita duk baca, sampai berapa juta dah duk dalam ni, daripada Hitler dah bunuh berlambak dah tu. Sebelum Hitler bunuh tu, Bukhtansar bunuh apa-apa, tu dia, dia doa abang ni. Maka bunuh ia 40 ribu orang laki-laki dan tawan 70 ribu kanak-kanak. Tawan, dia kata. Tuan-tuan duk tengok video kan, kejadian yang duk jadi di Palestin. Kan? Dia pun duk tangkap budak-budak hari-hari. Kan? Balik tengoklah YouTube. Tak pasal-pasal, mana cukup satu budak. Bubuh dalam terang semua tutup tu. Apa jadi kat budak tu? Wallahu a'lam. Tu ditawan lah tu. Dia ambil, dia tawan, dia bawa pergi ke mana, dia buat apa? Wallahu a'lam. Perangai ni daripada dulu. Bukhtanassar ataupun Bukhtansar masuk main attack Bani Israel ni, macam ni punya dia buat. Dia bunuh 40 ribu orang, 70 ribu orang budak-budak dia ambil, dan dia runtuhkan Baitul Maqdis. Dan dia bawa pergi ke negeri dia di Babylon. Dia bawa pergi sana. Itu tuan-tuan dengar cerita Bukhtansar. Tuan-tuan tak pernah dengar lagi cerita macam mana Syiah Karamitah mai serang Kaabah. Syiah Karamitah
mai serang Kaabah. Kemudian bunuh pula jemaah haji pada pada tahun depa pi serang tu, musim haji. Depa bunuh, lepas tu mayat buat naik atas atas sutuh, atas bumbung Kaabah tu. Sehingga kan darah turun kok kok mizab tu dekat kok pancuran mai tu. Darah turun kok tu. Tonton duk pi Mekah lah ni buat haji, buat umrah, tonton duk tengok Kaabah. Tonton pernah tahu ke dulu Kaabah pernah menyaksikan, menjadi saksi kepada benda ni? Qaramithah ni kemudiannya apa? Dia colek. Dia congkeh. Dia congkeh keluar Hajar Aswad oleh negeri dia. 19 tahun Hajar Aswad tak ada di penjuru tu. Bila habang ni 2/3 daripada hadu dengar malam ni, biar betul ustaz ni merepek. Tak percaya. 1/3 percaya. 2/3 ini first time dengar. Betul ke ni? Esok dia pergi jumpa ustaz mana pula, dia kata semalam ustaz Zamzuri merepek apa tu. Dia kata ustaz ni kata apa? Dia cerita apa pula? Dia ni memang banyak merepek. Dia kata tu pula. Ini memang banyak merepek lah. Apa semalam dia merepek apa pula? Malah dia bercerita kata Hajar Aswad, Syiah apa, Syiah kematu apa. Qaramithah tu dia sebut Syiah kematu. Dia kata Syiah kematu apakah curi 19 tahun. Dia kata Hajar Aswad tak ada lagi tu. Ha, ustaz ni kita selalu percaya tu mengarut. Benda tu ditulis terang tentang kisah Syiah Qaramithah mai ambil Hajar Aswad oleh negeri dia. 19 tahun tak ada Hajar Aswad di penjuru tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni bukan cerita kata Raja Bukhtansar mai serang di Baitul Maqdis ni, buat benda-benda yang kita sebut tadi saja, kemudian colek kidnap budak-budak oleh negeri dia. Hajar Aswad tu pernah dibawa balik ke negeri Qaramithah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada pula satu orang, mereka ni kadang-kadang mereka benda taklah penting sangat, tapi mereka ni very observant. Dia pun nak rajin perhati, lemai satu persoalan, pun nanti tanya. Kan? Ustaz, dupi umrah apa, Ustaz perasan tak? Dia kata, pasang. Kita dengar, apa perasan apa ni? Ustaz perasan tak? Dia kata, pintu Kaabah tu, okey, pintu Kaabah semua orang perasan. Dia kata, tak, bukan, bawah tu, dia kata. Bawah pada pintu Kaabah tu, dia kata, tempat imam selalu duduk hampang sejadah semayang subuh tu. Ustaz perasan tak? Dia kata, dekat Syazarwan, Syazarwan tau. Tu apa Rubin. Rubin keliling Kaabah tu, hak Rubin tu. Dia kata atas Syazarwan tu ada batu color oren, dia kata. Dekat bawah pintu Kaabah tu. Okey, saya kata. Menatang apa? Menatang apa dia saja? Menatang apa? Kan? Tu hak batu tu. Saya tak sama ustaz, dia kata. Saya tak sama, saya balik lagi, saya nanti WhatsApp tuan-tuan. Nanti WhatsApp kat ustaz, dia kata, gambar batu tu. Dia tidak ada satu penjelasan yang jelas dalam hadis ke apa ke semua. Cuma di dalam sejarah ada cerita batu 7 ke 8 ketui batu tu, dia kata dipanggil Musalla Jibril. Dia panggil Musalla Jibril. Ambil sempena Jibril ni, kita ada baca surah Ali Isra ni. Nabi SAW lepas balik daripada Isra dan Mi'raj, balik dalam perjalanan daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, naik sampai Sidratil Muntaha, lepas tu balik sampai di tepi Kaabah. Nabi duduk di situ di tepi pintu Kaabah tu. Jibril mai, Jibril terang kaifiat semayang. Kunun ceritanya macam tu. Jibril mai terang kaifiat semayang, pi terima perintah semayang di depan Allah, tapi nak semayang lagu mana? Jibril mai habang di sini. Jibril kata subuh 2 rakaat semayang dia lagu ni, rokok yang tidak sujud apa, 2 rakaat kira macam ni. Lepas tu zuhur 4 rakaat lagu ni, asar lagu ni, maghrib. Kununnya tu dia sebut, di situlah tempat Jibril ajak kaifiat semayang. Maka ambil sepenuh tu dia tulis Musalla Jibril tempat tu. Wallahu'alam sejauh mana betul, tapi itu cerita bukan daripada hadis. Kan? Jadi kawan hak tadi ni dia duk kalut dengan bata merah ni. Kita habaq kat dia benda tu lugu tu. Bila habaq tu tuan, dia punya oh tu panjang. Oh, dia kata panjang. Hak tu lagi penting kat dia daripada cerita banyak-banyak lain ni. Dia bata merah tu lagi penting kat dia. Habuan dia nak pergi goreng orang lain pula.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini nampak manusia ni kan, ada orang kadang dia pergi dengar ceramah, dia ada ustaz-ustaz favorite dia, dia ada, dia bukan pergi semua ustaz, dia ada select, dia very selective, ada ustaz-ustaz kriteria yang dia pilih, satu-satu ustaz tu kriteria dia, apa ciri-ciri yang dia syok ustaz tu. Oh dia kata, dia kata aku nak abang kang tak ada 5 minit buat lawak. Oh jadi fokus dia apa dia? Lawak tu. Ha, abang lah apa pun aku syok lawak tu. Maka dia dapat lawak tu. Nampak? Memang dalam masyarakat semua orang macam tu. Satu orang syok dekat satu orang, dia ada benda dia. Kita jangan masuk dalam kumpulan hak syok lawak tu, tak mah. Kita nak ilmu, satu ilmu yang sahih, dan yang kedua kesedaran mau ada dalam hati kita. Sebelum kita mai kuliah dengan lepas kita balik kuliah, ada satu karang sudah mai di hati kita. Itu kita mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Raja Bukhtansar tadi apa dia buat? Dia masuk pi, dia buat pelingkup habis dalam Baitul Maqdis. Baik, kemudian dia mai satu cerita yang sensation, satu cerita sensasi yang saya tak jumpa dalam hadis. Tapi dalam kitab ni ada. Dia, kita baca. Dia kata apa? Lepas Bukhtansar buat ni semua, dia bunuh orang, dia apa semua, dia tawan budak 70 ribu dan sebagainya. Apabila masuk Bukhtansar, kepala perang itu, di tempat sembelih korban di Baitul Maqdis. Ada satu tempat daripada buat tan lah. Kalau kita di sini panggil tan. Tan ni maksud apa tuan? Tempat sembelih lembu. Buat pergi di tan. Ada orang sebut lemu. Dia tak sebut lembu, dia sebut lemu. Enggak. Pi tempat sembelih lemu ni. Kan? Sampai di situ. Dia kata bila sampai saja di tempat apa korban ni puak Bani Israel ni, tiba-tiba Bukhtansar sudah melihat ada darah duk menggelegak. Konon ceritanya. Bukhtansar ni masuk tempat orang duk buat sembelih korban, tiba-tiba ada darah, tak tahu darah apa, tapi duk menggelegak, duk mendidih. Maka ditanya mereka itu, Bukhtansar tanya, Bani Israel hadu ada di situ. Maka jawab geng Bani Israel ini, itu darah korban yang tiada diterima oleh Tuhan. Dia faham dekat Bukhtansar, darah hadu mendidih itu, itu darah dia kata kami buat korban. Tapi kalau mendidih ni makna korban kami Tuhan tak terima. Dia faham dekat Bukhtansar, Raja Babylon ni. Maka kata Bukhtansar, kamu tidak khabar yang betul. Dia ni, dia kata, jangan bohong aku. Dia kata tu. Kan, dia tunjuk jari terbalik gitu. Jangan bohong aku. Dia kata dekat Bani Israel. Maka dibunuh Bani Israel atas darah itu berapa ribu lagi. Karena bohong dia ambil besar, dia bunuh sikit lagi. Dia kutu yang jadi. Maka tiada diam jua akan darah itu. Dia bunuh ni pun darah tu duduk mendidih juga lagi. Kononnya. Apa kali sebutlah kononnya? Sebab benda ni tidak jumpa dalam hadis. Jadi kita kata kononnya. Okay? Maka kata ia, jika kamu tidak khabar yang sebenar, aku bunuh kamu semua. Tidak tinggal seorang pun. Dia kata, kalau tak abang betul, dia kata aku memang, aku nak tahu ni, apa cerita ni darah ni duduk menggelegak mendidih ni. Darah siapa? Kalau hampa tak abang hak betul, semua aku nanti habis abang. Kata. Maka kata mereka itu, ini darah Nabi Yahya. Ha, kunun ceritanya macam tu. Ini darah Nabi Yahya. Sebenarnya kami bunuh dia tadi. Dia main pula satu riwayat kot tepi. Dia main satu riwayat kot tepi, kunun-kununnya, raja yang memerintah Bani Israel pada masa tu sudah jatuh cinta dengan anak menakan. Saya dah gezek dah 4 bulan lepas. Dia jatuh cinta dengan anak penakan. Anak kak dia. Jadi Nabi Yahya ni orang yang most respected person pada masa tu. Orang yang sangat dihormati. Dan dialah tempat rojok. Reference kepada masyarakat Bani Israel. Jadi cerita kata pak menakan tak boleh menikah dengan anak menakan ini. Ini syariat, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam memang pada dulu tak benarkan. Kecuali dalam kes anak Nabi Adam saja, kahwin cross. Masih tak ada siapa masa tu. Okey.
So dia sudah jatuh hati ke anak menakan dia. Jadi orang semua kata, tak boleh kot, mana boleh menikah anak menakan. Okey, nak bagi clear benda ni, pergi tanya Nabi Yahya. Bila sampai dekat Nabi Allah Yahya alaihi salam, bila tanya Nabi Allah Yahya alaihi salam, Nabi Yahya kata, tak boleh. Dia mahram kamu. Tuanku tak boleh kahwin dengan dia. Dia anak menakan tuanku. Dia mahram tuanku. Raja capang telinga. Tahu capang? Dia main capang telinga. Lepas tu yang anak menakan ni, yang perempuan ni, menghasut raja ni. Dia kata apa? Dia kata, dia tak panggil pakcik lah, dia panggil abang lah. Pakcik tengah dilamun cinta. Dia kata apa abang? Payah boleh duduk kata kat abang. Payah dia panggil. Dia kata payah boleh duduk kata kat abang macam ni. Bertambah capang telinga dia. Maka di situ main dua cerita. Satu kata raja suruh, satu kata perempuan ni, anak penakan raja ni suruh. Orang pergi bunuh Nabi Allah Yahya AS. Maka dia dibunuh. Kepala dia bawa main tunjuk dekat raja ni, raja Bani Israel ni. Konon ceritanya macam tu. Ha? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi benda ni dia ada banyak perbincangan dia. Kalau kita tengok dalam Quran tuan-tuan, surah Maryam, kita nanti baca kemudian. Kita ambil sikit dulu. Dalam surah Maryam ayat 10. Tuhan ada sebut, Ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya alayhi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'asu hayya. Ayat ni ni Tuhan kata, wahai Yahya, ambillah kitab dan pegang kuat-kuat. Kitab Taurat tu ambil, pegang kuat-kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami bagi kepada Nabi Yahya alaihi salam ini hikmah kebijaksanaan. Walaupun dia kecil lagi, Allah bagi dekat dia kebijaksanaan. Wa hananan min ladunna wa zakah. Tuhan kata, dan kami bagi kepada Nabi Yahya alaihi salam ini sifat hanan, sifat belah kasihan, dan juga dia satu orang yang bersih daripada dosa. Wa kana taqiya. Dan Nabi Yahya alaihi salam ini sangat bertakwa. Wa barran biwalidayhi. Nabi Yahya alaihi salam ini, Tuhan sebut dalam Quran, dia sangat berkhidmat kepada mak bapak dia. Walam yakun jabbaran asiyah. Yang kata Nabi Yahya alaihi salam ni, dia tak sombong dan tak derhaka. Manusia cukup bagus. Wassalamun alaih, Tuhan kata dalam surah Maryam. Dan selamatlah ke atas Yahya yauma wulida. Sejak daripada hari dia beranak, Tuhan jamin keselamatan dia. Wa yauma yamut, Tuhan jamin keselamatan dia pada hari dia mati. Wa yawma yub'athu hayya, hari dia dibangkitkan hidup akhirat esok, juga Allah jamin keselamatan dia. Maka sebahagian ulama kata, cerita kata Nabi Yahya mati dalam keadaan yang sadis tadi ni, mati kena semelih kepala bawa mai, ini semua karut dia kata. Pasal apa? Pasal Quran sebut Allah bagi keselamatan, wassalamun alaih, selamat ke atas Yahya yauma wulid, hari dia beranak. Wa yauma yamut, hari dia mati. Macam mana Allah kata Allah bagi selamat ke dia, Allah nak biar dia mati kena bunuh dalam keadaan yang sadis macam tu? Sebagian ulama tak boleh terima kata Nabi Yahya mati macam tadi. Mereka buat main pula hujah. Mereka kata Nabi-Nabi ni semua Allah subhanahu wa ta'ala bagi selamat. Ini hujah golongan yang tak boleh terima kata Nabi Yahya mati kena bunuh ni. Mereka kata, tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam, semua umat kena tenggelam dalam banjir, Nabi Nuh selamat. Mereka hujah macam tu. Mereka kata, tengok Nabi Ibrahim alaihi salam, Namrud ambil lempak dalam api, Tuhan kata, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, api jadilah sejuk dan selamat kata Ibrahim. Ibrahim tak cedera sikit pun, Allah pelihara Nabi dia. Tengok Nabi Musa alaihi salam, ulama ni kata, pukul laut merah dengan tungkat terbelah, dia lintas tak ada apa satu. Boleh duduk tengok ke kanan, balik ni ikan jos, balik ni sotong kurita semua, dia happy sampai balik sana selamat.
Fir'aun masuk-masuk laut macam tu. Tengok. Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tengok Nabi Daud alaihi salam selamat dalam pertempuran lawan dengan Raja Jalut. Allah selamatkan Nabi Daud. Tengok Nabi Yusuf alaihi salam, dia kata, dibuang dalam telaga. Dalam telaga buruk. Allah bukan saja selamatkan dia, Allah bagi dia jadi raja lagi selepas daripada tu. Daripada tengok Nabi Allah Isa alaihi salam. Orang kata dia ditangkap dan disalib. No, sebenarnya Nabi Allah Isa alaihi salam Allah angkat naik pi duduk di tempat yang Allah saja yang mengetahui. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang main nak bunuh dia, semua kabilah yang memusuhi dia main nak bunuh dia. Allah selamatkan dia. Ni pula dia kata, Quran kata wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Allah sebut kata Nabi Yahya, Allah janji dia selamat. Hari beranak, hari mati dan hari bangkit di sana esok. Dia selamat. Macam mana apa boleh buat main cerita? Kata dia mati kena potong tengkuk dan sebagainya. Ini hujah. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Dan sampai ni pun orang tak tahu umur dia meninggal, umur Nabi Yahya wafat bila. Kita tak tepi benda ni. Ini bukan soal akidah. Bukan soal akidah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi mai pula satu riwayat kata Nabi Yahya sudah kena macam ni. Tapi Nabi Yahya ni orang hebat, tuan-tuan. Dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata waqala ibn Zuhair, "Ma min ahadin illa wa qad aznaba dhanban aw hamma bi dhanbin ma khala Yahya bin Zakaria." Dia kata apa? Dia kata tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, tidak melakukan walaupun satu dosa, dia kata, ataupun paling tidak ingat nak buat dosa. Tetapi Yahya bin Zakaria, dia memang selamat daripada segala-galanya. Cuma hadis itu ada dalam kitab tafsir, tetapi dia isnad dia gharib, dia sangat daif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita tentang Nabi Allah Yahya alaihi salam ni mati darah duk menggelegak buhtansa sudah naik angin bunuh, wallahu alam sejauh mana kesahihan cerita ni. Maka lepas daripada Bani Israel mengaku kata itulah darah Yahya yang kami bunuh, tiba-tiba diam darah tu daripada menggelegak. Konon ceritanya macam tu. Maka diam darah itu. Asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu rahmat dia akan kamu, maka taubat kamu kemudian daripada kali yang kedua itu. Tuhan kata mudah-mudahan Bani Israel ni yang hampa dah buat dekat Nabi Zakaria, hampa buat pula kat Nabi Yahya, mudah-mudahan hampa bertaubat selepas daripada tu, dan Allah kesian dekat hampa semua. Wa in udtum udna, Tuhan kata, dan jika kamu kembali buat jahat, nescaya kami kembali akan azab hampa. Tuhan kata juga baik. 10 kali hang bertaubat, hang buat balik, hang bertaubat, hang buat balik, hang buat lagi, aku tetap akan turunkan azab dekat hangpa. Tuhan kata. Dan sungguh telah kembali mereka itu, yakni Bani Israel, pada mengerjakan fasid dengan dusta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak ni tak boleh nak dia apa. Main Nabi Muhammad, depa pangkah bang. Depa tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikerasi Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu dengan bunuh Yahudi Bani Quraizah dan hambat keluar Yahudi Nadir daripada Madinah. Zaman Nabi berlaku benda ni. Nabi perambat Yahudi semua suruh keluar daripada Madinah. Baik. Dan Yahudi kena bayar jizyah dan sebagainya. Jizyah ni apa tuan-tuan? Cukai. Cukai kepala yang dikenakan kat atas orang bukan Islam. Dikenakan kepada depa ni, waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadi neraka jahannam bagi segala kafir itu sebagai penjara depa. Tuhan kata kalau hang mati tak beriman, tak jadi orang Islam, neraka bukan sahaja dari tempat kembali, tapi neraka menjadi penjara hampa selama-lama nanti duduk di sana. Insya-Allah lepas ini tuan-tuan kita akan sambung, in hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Quran ini menghidayah bagi segala jalan Islam yang betul. Quran ini tuan-tuan tak tahu betul tak betul, dia padu viral pula. Boleh viral ni pun satu penyakit juga, tapi tak tahu betul tak betul. Saya cuba duk cari tak jumpa sos apa bekas Pope Benedict. Dia bertunjuk, pergi duduk melontang dekat jamrah baru ni.
Wallahu alam. Muka serupa ke? Tak betul tak betul tak tahu. Dia pakai pula dengan cerita dia hari itu tengah duduk berkhidmat sebagai pop. Lepas itu dia withdraw, dia minta tak mau dan sebagainya. Start pada tu dia pakarang cerita. Kalau cerita kata dia masuk Islam, tu baru ni keluar pula muka lagu nak irah dia duduk melontang. Polis pula duduk jaga keliling kau tu pula. Di jamrat ni, di tempat melontang ni. Wallahu alam, betul tak betul. Kan, wallahu alam. Kadang-kadang yang viral, lain-lain main abang tak betul pada muka siapa yang viral tu. Kan. Ha, jadi apa pun yang tu semua tak penting. Yang penting kalau betul dia Islam, dia selamat. Dia akhirat esok. Kita tak nak kena mengenai apa dengan cerita dia. Nah, wallahu alam. Lepas ni tuan-tuan, dia nanti main ayat cerita tentang apa. Dia nak main cerita yang saya sebut tadi. Kalau tak dan kita baca bulan depan tu, wa kanal insanu ajula. Dia nak main cerita kata nama kata manusia ni dia kira nak cepat. Dia gopoh dan dia nak cepat. Dan ayat ni pula kata apa? Gopoh dan nak cepat dia ni, wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair. Sampai ni dia gopoh dia ni, sampai dia doa tak baik kepada orang yang tak sepatutnya, macam mana dia doa benda baik? Patutnya dia doa anak dia baik. Ya Allah, jadikanlah anak-anak aku ni anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Itu yang patut dia doa. Satu hari dia naik angin, dia marah apa kat anak dia, dia pergi sumpah anak dia. Dia hang pergi mampus kena telan batu belah, batu tengkuk. Dia kata lagu tu kat anak dia. Dia kata tu menunjukkan sifat dia ajulah. Sifat dia ni apa? Dia gopoh, dia tergesa-gesa. Kerana sikit hal dia boleh pergi doa tak baik kepada seseorang. Ayat tu nanti main. Kemudian dia main pula lagi ayat yang berikutnya pula tuan-tuan. Lagi menakutkan. Dia cerita tentang manusia ni, esok ni, bila dah mati, menyesai macam mana. Kan hari akhirat dipanggil Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dia nanti mai kat kita cerita ni, macam mana manusia ni lepas mati ni, dia punya menyesai tu macam mana. Ayat nanti mai cerita kat kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta. بسم الله الرحمن والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.